Ya. Ini lagi panen di persis di pinggir kota, masih boleh dikatakan di bagian selatan kota. Ya, tidak jauh dari pusat kota. Ya, hanya lebih kurang 500 meter dari pusat pemerintahan Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Jadi boleh dikatakan ini bahwa lagi bekerja di tepian kota Pinerang. Ya. Lahan cukup berlumpur. Ini nampak becek sekali. Lahan becek, walaupun sebenarnya ini bukan musim hujan, tetapi hujan masih saja turun. Hampir setiap hari hujan turun. Itulah yang membuat lahan ini becek seperti ini. Akan tetapi tampaknya ini operator cukup lincah dengan mesin tangguh. Luar biasa ini. Ini agak sekali. Dia ambil di sudut ini. Ya. Cukup lincah, walaupun lahan memang becek sekali. Sekitar 75% dari roda mesin ini tenggelam di lumpur. Tapi itulah, karena operatornya cukup berpengalaman sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti ini. Jalannya cepat sekali, luar biasa. Bukan main. Ini lagi di pinggir. Di bagian utara dari area padi ini. Padinya juga cukup subur, sehingga memang kalau kondisi padi seperti ini enak dipanennya. Ini cara mengambilnya. Terus
putihnya. Luar biasa. Cara mengambilnya bersih. Ini bersih sekali. Lahan becek. Coba lihat, ini rodanya tenggelam. Rodanya tenggelam, ini. Namun demikian dapat dilalui dengan baik. Luar biasa. Ya. Lagi berada di sudut timur ini. Dia ambil sudut yang tersisa. Jadi bukan main. Iya. Pengambilan sudut yang tersisa. Sudah hampir bersih. Di dekat pematang. Inilah keunggulan melakukan panen dengan mesin seperti ini. Ini. Luar biasa cepat. Ya.